Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kesihatan Abdul Hadi merosot, anak mohon doa solat hajat. Presiden PAS Abdul Hadi Awang kini menerima rawatan di hospital selepas kesihatannya merosot sejak sebelum Aidiladha lalu. Perkara itu dimaklumkan anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi menerusi catatan di Facebook pagi ini. Mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan ayahanda Tuan Guru. Kesihatan ayahanda sedikit merosot sebelum Aidiladha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, katanya. Bagaimanapun, Muhammad Khalil yang juga adun Batu Burut tidak memaklumkan lokasi hospital Abdul Hadi dirawat. Menurutnya, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika majlis pelancaran jentera pilihan raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun katanya, ahli parlimen Marang itu tetap menggagahkan diri untuk hadir program berkenaan. Semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan kepada ayahanda Tuan Guru berkat doa yang dipanjatkan oleh kita semua, katanya. Sementara itu, Bernama melaporkan Muhammad Khalil ketika dihubungi mengesahkan Abdul Hadi menjalani rawatan di sebuah hospital di Kuala Terengganu dan berada dalam keadaan stabil. Stabil, perlu rehat secukupnya, katanya ringkas menerusi aplikasi WhatsApp. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu dan ketika itu dimasukkan ke Hospital Putrajaya selepas dilaporkan sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut.